Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, apa kabar semua yang baru menonton di channel saya? Saya ucapkan terima kasih bersama kita sekali lagi di channel Peace on Bah. Jadi apa yang kita nampak nih guys? Nah, sebelum kita meneruskan activity kita, blog kita ini, kita lain intro dulu. Oke guys. Assalamualaikum. Bertemu sekali lagi bersama channel Fish on Bah. Jadi guys, vlog kita pada malam ini, apa yang kita dapat nampak di depan? Ini ada tadi sutra. Benang sutra, ini pun benang sutra. Ini warna pink, warna kilat-kilat. Ini warna hijau. Ini tangsi. Kita gunakan tangsi lalu spawn yang kecil. Dan ini hook mata kail berjenama BMC. Nomor 18, nomor 17 ini sebenarnya, sedang-sedang lah, bukan ikan yang setengah kilo, 1 kilo pembeli dapat. Nampak nih guys. Jadi malam ini kita akan buat video tentang membuat antuk-antuk kami panggil. Bahasa yang banyak orang guna, apola, secara manual, secara kampung-kampung. Oke guys, dan kemana-mana, setiap hari kita akan lanjut video ini. Halo guys, kita sambung nih video kita. Kita melakukan apa-apa. Dia ini jual di pekan. Tempat kami ini dia bentuk begini guys. Satu keping lebar dalam satu ringgit harganya. Mahal juga lah. Jadi untuk memudahkan kita, siap kita akan ambil bulunya. Nampak nih guys. Bulunya ini kita ambil, kita akan masukkan ke lubang hook ini. Lubang mata kail yang kecil. Jadi kita ambil gunting guys. Senang kita lipat dua aja lah, tidak banyak kerja. Size nya ini cukup sini, size yang saya beli ini 4 inci setengah. Panjangnya ini dalam 7 inci setengah. Jadi saya belah dua saja lah guys. Oke, kita belah dua. Kita gunting ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting saja guys. Yang misal. Oke. Sekarang sudah jadi dua guys. Kita guna satu saja dulu. Simpan. Ini pun guys, kita belah dua dia guys. Pun boleh juga. Ataupun kita dapat begini pun boleh juga. Mana-mana sebab dia dapat segi tepat nih. Yang penting kita boleh guna. Guys, kita gunting ini buat keselesaan kita lah. Itu mau yang pendek pun boleh, dia panjang pun boleh. Ini yang bagus dia panjang. Lalu kita kasih masuk dalam hook tuh mata kail, dia lipat jadi cuma satu koran ikan. Ini kita simpan guys, ini yang kita guna.
Jadi kita akan buka tang sini, ambil tang sini. Kita buka dia untuk kita ikat di hook ini, sedalam hook, dan kita ikat sekali dengan tang sini. Itulah saya namakan antuk-antuk kampung-kampungan, guys. Oke guys, kita keluarkan tang sini. Yang boleh kasih kuyak ini size nya oke guys. Kita akan buat semua hook ini, guys. Tapi saya buat contoh satu, nanti yang lain saya akan buat belakang. Yang penting kita tahu cuman cara ikat, cuman ukuran, cuman bagi masuk. Kalau kita ada setengah tempat apolo atau antuk-antuk yang buatan sendiri lagi disukai oleh ikan daripada yang kita beli di kedai. Oke guys, sudah kita siapkan tang sini. Jadi pertama guys, kita tengok ini nampak guys. Oke guys, bisa mulai kita video. Tadi itu tidak berapa terang. Kita taruh kain gelap supaya dia lagi terang. Jadi guys, ini tadi sutra. Ini bukan original lah. Ini yang kebanyakan kosan-kosan tempat saya di Kudat nih gunakan untuk apa guys? Untuk mencari anak-anak ikan, seperti temanung, lumahan, dan banyak spesies lagi makan seperti ikan-ikan batu, pisang-pisang, kerisi, ikan putih dan sebagainya. Jadi inilah gunanya untuk cari anak-anak ikan dijadikan umpan penenggiri ataupun umpan untuk umpan ikan-ikan besar. Jadi sekarang guys, kita beli nampak. Tengok, ada dia punya anu kan, rumbai-rumbai ini. Jadi sekarang ini kita larikan dulu sampai dia pendek. Langsung ini guys, kita boleh ditarik gitu. Kita buang dulu ini, sebab ini pendek ya, tidak guna. Bersihkan dulu. Jadi baru kita start buka untuk kita guna guys. Kita kena, apabila kita buka kita kena pinggang, jangan kita bagi lepas. Kalau kita bagi lepas orang bilang hambur. Apa guys? Nah ini dia. Dan jangan terlalu banyak apabila kita tarik, tidak susah untuk keluar. Ini guys, nampak nih. Ini guys, kita basahkan di ujungnya guna air liur ataupun air. Pas tuh guys, kita masukkan lah ke lubang ini.
cook him. Ini kita lipat guys. Nampak sudah. Sudah di air guys, seperti anak-anak ikan. Ini sudah cukup banyak guys. Kita kena tambak ataupun kita campur dengan ini boleh juga untuk bertambah seri dia, tambah dia punya kilat. Nah, nampak ni guys. Ini tidak boleh sembarang lepas. Bila lepas hamburan susah kita mau atur. Tuh guys, sudah masuk. Kita tarik, kita kasih sama perat sama panjang. Jadilah dia guys begini. Ini ada hijau, ada kilat-kilat, biru-biru, cuma anak-anak ikan. Oh, kita ikat guys. Kita masukkan begini. Oh, kita lipat langsung. Kita pusing ya guys. Cukup rosak guys, 7 kali kah, 9 kali kah, 5 kali kah. Tinggal kencang. Sini ada lubang guys, kita masukkan dia. Kita tarik dia guys, kita tarik dia. Tampak tuh guys. Kita tarik pakai mulut, melekat di mulut, selesai kira. Guys, kuat-kuat ya, lagi kencang. Baru lebihan tangsi ini guys, kita potong. Ini ada lebihan tangsi. Biar dia kemas lebih pendek. Oke. Dan lebihan bulu-bulu ini kita boleh potong bagi kemas dia. Kita potong miring pun boleh, lurus pun boleh. Kita buat seperti anak-anak ikan guys, kita agak-agak begini baru kita potong miring. Jadi aja begini guys. Nah, siap satu. Ini kita kasih dalam satu jengkal lah tangsi itu. Baru kita potong. Siap satu guys. Yeah.
Kita punya satu guys. Okay guys, nanti saya sambung. Saya buat semua buat video habis ke mata kayak ini. Buat nanti saya buat video untuk sambung semua ini. Nantikan ya guys, dan kemana-mana. Assalamualaikum guys, kita bersambung lagi video kita ini. Sudah saya siapkan 7 mata kail sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang diikat dengan rapi. Jadi ada satu petualang guys, yang terbaik supaya dia tidak cepat lecut kuku dia punya ikatan di sini nih. Kuku guys, kita simpan diagam gajah. Apa-apa jenis gamna, yang penting dia melekat di sini. Oke guys, jadi kita ada sediakan tali panjang 15 pound juga untuk ikat ke 7-7 mata kail. Kita boleh ambillah dalam satu depa kau gitu panjangnya. Setelah di bawah sekali untuk kita taruh timah, kita buat simpulan lah. Buat begini. Nah ini ikatan semua pun tahu juga guys. Untuk kita masukkan timah di, untuk kita masukkan timah di ujung. Semua pun kita paham dari ikatan gini. Itu sintak ya gitu. Kita potong tatang situ biar. Lepas itu kita agak-agak satu jengkal lebih dekat-dekat, kurang dari satu kaki lah, 10 inci lah. Kita simpul dia, kita simpul dulu untuk masukkan ini mata-mata apolo yang sudah siap. Oke, kita buat dia 7 simpulan. Ini pertama, kita agak-agak begitu. Ini yang kedua, simpulan yang kedua. Oke, simpulan yang ketiga sini, simpulan keempat, simpulan kelima, simpulan ke-6, dan akhir sekali simpulan ke-7. Sudah kita bagi simpul-simpulnya. Nampak nih guys, sampai 7, jadi kita ikatlah sekarang. Jadi kita mau cari benda lah untuk sangkut, untuk tarik dia. Kalau tidak ada pun tidak apalah, kita guna kaki dia lah. Ataupun kita sangkut di ujung. Untuk permulaan hook yang pertama, jadi kita sudah sediakan begini. Kita kecilkan simpulan ini, kita ikat yang pertama, masukkan begini guys, kita kencangkan dia. Oke guys, nampak nih, nampak nih guys. Jadi kita simpul yang tadi ke atas, ini tadi timahnya, simpul satu ke atas. Agak-agak lah jaraknya, dalam 1,5 inci, 2 inci bunyi lah. Kita tarik. Oke,
tanpa refit ya. Kita akan di bawah bagian timo pula itu bagi kencang aja guys, mesti dia kencang, nanti dipatuk ikan besar terlepas pula dia. Oke guys, siapa yang baru menemui channel saya, jangan lupa support saya, tekan butang subscribe, like, share video saya ini supaya channel saya maju ke hadapan, dan saya akan memberikan membuat video ini lebih baik lagi guys. Oke, nampaknya guys, kita simpul ya, supaya sebelumnya tebal, kita potonglah yang lebih ada. Nampak nih guys, ya siap sudah satu, jadi kita akan buat yang kedua guys, seterusnya. Ini kita boleh sangkut sini, kita agak-agak jaraknya begini dari sini, kita gerakkan simpulan tadi. Oke, kita masukkan lagi. Halo guys, alhamdulillah siap sudah 7 mata kail, saya ikat semua. Kita boleh tengok ini ikat pada tali panjang, tali atas, ini bawahnya, ini kurang begini lah jaraknya guys. Ini satu kaki, ini kita taruh timah, ini kita punya, ini kita ikat setiap hook nih. Ini jaraknya dalam satu kaki lah. Oke, satu kaki. Sisi ini dalam. Ini dia punya. Untuk ikat tali atas ini dalam dua kaki lah. Dua kaki atau tiga kaki guys. Kita buat simpulan di sini. Tinggal kita sangkut. Kalau ada tempat sangkut kita buat. Tinggal kita sangkut guys. Jadi alhamdulillah setakat inilah perkongsian saya tentang buat kantong-kantong Apollo cara kampung-kampung guys. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jika bermanfaat, share pada kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan iklan kalau dapat janganlah di skip, karena itu yang membantu pada YouTuber dimana saja. Jadi guys, insyaallah bertemu lagi di video akan datang bersama saya di channel Fish Omba. Dan saya akhiri videonya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.